Zikir menjadi makanan. Zikir. Hari ni sampai malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kalangan ahli zikirkah kita? Di kalangan bukan ahli zikirkah kita? Ustaz, zikir macam mana yang nak boleh selamat? Bagi saya sebut malam ni. Nilas, bila Nabi sebut makanan orang beriman, ketika tempoh 400 hari panjangnya, tiada makanan dan minuman, makanan mereka ialah zikir. Dalam satu riwayat lain, Nabi sebut seperti makanan para malaikat. Cuma bezanya pada zaman ataupun hari-hari kemunculan Dajjal, apabila orang beriman berzikir, perut rasa berat. Orang kata rasa kejap, rasa terisi, rasa kejap. Tuan-tuan, tuan-tuan makan, rasa. Macam itulah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustaz, macam mana sifat zikir itu? Saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan. Kerana orang fasik dan munafik, mereka juga berzikir, tetapi zikir mereka sikit. Allah sebut dalam Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik dan fasik, mereka juga berzikir, tetapi zikir mereka sedikit. Kalau orang beriman, ustaz, kalau orang beriman sifat zikirnya banyak, wa yadhkurunallaha bukratan wa asila. Orang beriman, orang soleh, mereka zikir kepada Allah pagi, petang, siang dan malam. Tuan-tuan, sifat zikir orang beriman, zikir mereka banyak. Sifat zikir orang beriman, mereka zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, duduk, berdiri, baring, zikir mereka dengan Allah. Keadaan manusia tiga tu je tuan-tuan, baring, duduk, berjalan. Baring, duduk, berdiri, berjalan. Manusia. Orang beriman begitu zikir dia. Dan tiap-tiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan sebut, tuan-tuan. Ini saya ringkaskan. Setiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah akan sebut wayadhkurunallaha zikran kathira. Dan apabila mereka berzikir kepada Allah, mereka zikir dengan zikir yang banyak. Kalau takat zikir lepas habis solat 33 yang tu orang munafik membuat. Kerana orang munafik datang solat zuhur, dia datang solat maghrib, dan dia zikir 33 tu. Tapi orang beriman dia tambah. La ilaha illallah sehari 1000. Selawat sehari 1000. Istighfar sehari 1000. Itu paling kurang. Dan itu insya-Allah bilangan yang banyak. Kat tu tuan-tuan. Istighfar sehari 1000. La ilaha illallah sehari 1000. Selawat sehari 1000. Insya-Allah itu bilangan untuk orang biasa ni dikira banyak. Untuk orang biasa. No? Adapun orang soleh, zikir mereka tidur dan duduk, tidur dan bangun, siang dan malam. Tak berhenti. Tuan-tuan sembanglah dengan dia waktu bila pun, hati dia sentiasa menyebut Allah. Allah. Sampai dia masuk tandas pun, dia masih menyebut Allah. Tapi bukan dengan mulut, hati dia. Hati dia menyebut Allah. 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 Dan begitulah kesemua para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, ha? Termasuk Nabi yang ditelan oleh ikan, ikan besar tu, yang dia duduk dalam perut ikan tu beberapa minggu. Nabi Yunus Ibn Matta nama beliau. Antara zikir yang dia buat dalam perut ikan tu ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan tahu apa Allah sebut? Allah sebut dalam Quran, seandainya Yunus bukan di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Seandainya Yunus tidak di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai kiamat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat.